terakhir gini. Mana mana? Ayo pada gitu. Tajudin. Dulu digendong Bapak. Pernah digendong di mana? Di desa, Pak. Oh, acara di desa. Kasih duit dong waktu itu. Enggak. Oh, yang benar enggak dikasih duit. Bapaknya kemana bapaknya? Sini Neng, Meninggal. Oh, Ibu Buna. Iya. Kenapa tak dia? Buna. Saha ieu? Lain ieu nu sabeulah. Iya saha? Iya saha ieu. Teteh naon eta teteh naon? Iya saha ieu. Delvi. Gelis teu? Waduh. Namanya teh saha ngaranna saha ieu? Ngaranna saha? Ding. Ding. Tajudin. Oh, Tajudin umurnya berapa tahun? Umur berapa tahun umur? 26 tahun. Sudah punya pacar belum? Belum. Lagi nyari, Pak. Pengen punya pacar enggak? Enggak. Aduh. Ininya suka bangun enggak? Suka bangun enggak ininya? Enggak, ininya suka bangun enggak? Enggak. Enggak pernah bangun. Diem aja gitu. Ya kalau diem aja gini dong. Bangun dong, bangun dong, bangun. Aduh. Ibu nak di mana? Ibu sa di dinten di mana tuangna ieu teh? Keng bantosan naon? Aku kuliah sekolah, Pak, damel di bagian kebersihan di SMA. Oh, pernah bagian kebersihan sih ibunya, sok. Tidak aman, Pak. Kan itu operasi deh, Pak. Khusus buntu. Tapi gratis kan? Iya. Bapaknya meninggal. Sakit. Dulu asalnya bapaknya kerja apa? Bangunan kan? Di bangunan. Sekarang nggak ada. Iya sekarang usahanya dari mana? Makan kebutuhan sehari dari mana? Ya, dari sini masyarakat, Pak. Dari masyarakat. Dan bantuan PKH dapat? Enggak. Hah? Kenapa dicabut? Tahu. Ini bantuan PKH-nya dicabut. Yang nyabutnya siapa? Dari SK kementeriannya. Oh. Cuma nggak dikasih aja gitu. Hilang sudah berapa bulan bantuan PKH-nya? Dua kali pengambilan tidak ada. Ya tolong itu koordinator PKH kabupaten segera tindak lanjuti ya atas nama. Siapa? Lina Herlina dan teman-teman di Kementerian Sosial Republik Indonesia mohon ditindaklanjuti. Ini orang yang sangat berhak mendapat bantuan PKH. Satu anaknya mengalami disabilitas, dua suaminya meninggal dunia ya. Mungkin dulu dicabut karena suaminya dianggap masih ada karena kerja. Tapi sekarang suaminya meninggal dunia atas nama ibu siapa? Lina Herlina alamat Kampung Kampung Sindang, Desa Cijantung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Kampung Sindang, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ya. Semoga nanti tim Kementerian Sosial segera menindaklanjuti ini untuk tidak terjadi problem kesenjangan sosial yang terjadi ya. Anaknya 5. Ini salah satu anak dari 5 anak. Ya, paling gede ini adiknya. Bukan. Empat lagi laki-laki. SD, SMP. Jadi ibu sekarang tiap hari dapat beras dari mana? Donasi dari masyarakat. Dari mana aja sok cerita? Hah? Dikasih. Dikasih sama siapa? Siapa? Ini warga. Tiap hari. Ibu kerja nggak sekarang? Karena kemarin kerja. Kerja di sekolah. Oh, kerja jadi sekolah mana? Sekolah SMP Pasapon. SMP. Tenaga kebersihan di SMP mana? SMP 4 Sukatani. Dulu dapat gaji berapa? 600. Kan pernah naik tuh jadi 1 juta. Enggak, Pak. Enggak. Masih 600. Sekarang berhenti. Karena sakit. Ibu mau kerja lagi enggak? Mau. Di sekolah. Mau kerja lagi? Besok kerja lagi ya. Serius.
Bapak Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan, ini dulu pernah kerja di SMP 4 Sukatani, tenaga kebersihan, kemudian berhenti karena sakit, dan sekarang keadaannya sangat berat ya. Punya anak yang mengalami disabilitas, kemudian punya anak lagi 4 lagi. Nanti kerja lagi, Bu. Ya. Jangan ngelamun, tapi ibunya udah sembuh betul. Oh ya udah, nanti ibu nunggu sembuh dulu. Kira-kira berapa bulan lagi ibu bisa sembuh lagi? Total 1 bulan ibu istirahat dulu. Nanti bulan berikutnya ibu minta Pak Kades diantar ke saya. Ya, nanti saya urusin ibu bisa kerja lagi. Oke? Hikmah dari Delphi ini orang baik, bawa banyak kebaikan. Kesini dapat bantu, nolong ini, kesini nolong ini, kesini nolong ini. Delphi mah cuma satu yang tidak bisa menolong, menolong perasaan jam-jam. Gitu, menolong perasaan dia yang nggak bisa. Perasaannya masih bisa diselamatkan nggak, Fi? Bisa Allah. Bisa diselamatkan nggak perasaannya? Oh bisa Allah, masih bisa, masih ada harapan bro, masih ada harapan bro. Waduh, kasih dong duit sama dia kalau ingin mencintai Delphi. Punya duit nggak? Belum gajian ya? Ada pak. Waduh, nggak besar. Karena tetangga sama adiknya Delphi. Waduh, waduh, kenalan dong, kenalan. Ini siapa? Kenalan. Ini, namanya Om Doer. Ini Om Jam-Jam yang menggila-gilai Depi, sedangkan Delphi-nya gilaen. Ini Om Lutfi ya. Dulu waktu pacarannya banyak menggunakan tempat kos untuk menghamili pacarnya tanpa tanggung jawab. Ibu punya suami lagi atuh? Kunaon? Ada naon? Ya nggak apa-apa kalau suaminya mau nerima. Atau saya lamar ibu jadi istri mau? Waduh. Ribu aing. Sorry. Iya mah pani eut dieutan. Eut dieutan, eh dieukeun. Ai kamari waktu ibunya sakit yang rawat ini siapa? Abahna. Abah. Aki. Iya. Abah teh Aki. Iya. Oh. Ini riwayatnya waktu kecilnya kenapa step asalnya? Iya, kejang-kejang. Iya, sering kejang-kejang kan? Akhirnya jadi begini. Tapi kenapa ininya tidak kejang? Aduh. Tapi masih semangat ya? Semangat untuk hidup, semangat. Semangat enggak? Semangat. Oh, semangat. Semangat tidak? Semangat. Oh, semangat. Iya, karena kecilnya step gitu. Apakah Delphi mau ngomong apa? Kamu ngelamun aja dari tadi, kenapa? Kenapa ngelamun aja? Bingung? Sedih? Bahagia? Ah, tuh intinya kok bingung. Gue nggak bingung gimana kamu mau udah selesai urusannya tuh orang lebih susah. Kalau kamu susah tuh orang lebih susah. Gitu. Kalau kita merasa susah, ada orang yang lebih susah. Orang yang dianggap susahnya pun masih tersenyum. Apakah giginya suka digosok? Aduh. Giginya suka digosok nggak? Nih, nganuhunkeun ke mamah ya. Mamanya merawat banget dalam keadaan susah. Ya, kamu harus nganuhunkeun dan kemudian kamu harus berdoa dalam setiap waktu agar mamamu sehat. Ya kan? Agar mamamu dibukakan rezekinya. Ya kan? Agar mamamu suatu saat dapat pekerjaan. Agar mamamu
dapat calon suami? Bukan kenapa? Enggak kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau suaminya kaya, tua dan nyaah bagaimana? Boleh tidak? Kaya, tua, nyaah, boleh tidak? Tidak. Suaminya tidak punya anak. Dia butuh istri. Ayo. Mau tidak? Tidak. Tidak. Kalau suaminya ke saya, ke bapak? Coba. Gimana? Kalau suaminya ke bapak, kamu mau enggak? Ding, lihat ke bapak, Ding. Mau enggak? Enggak. Oh, enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kamu nolak saya? Saya gubragin loh kamu. Aduh. Nanya dong ke Neng Delvi, kamu kan 26 tahun. Sapa dong, kenalan dulu, kenalan Vivi biar semangat. Semangat dong kenalan. Aduh. Kamu kalau sama AWW mah semangat aja. Tanya dong Vivi, tanya. Sop. Namanya siapa? Amalda Tadudin. Aduh. Umurnya berapa? Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa? 26. Sudah punya pacar? Udah pernah pacaran. Sudah punya pacaran belum katanya? Dik. Sudah punya pacaran? Sudah pacaran belum katanya? Oh belum. Mau enggak pacaran? Mau. Mau lah. Sama siapa? Sama Teh Delvi. Begini. Kamu mau sama Teh Delvi, aku mau sama mamahmu. Kita tukeran aja yuk. Ayo. Tadi mau ulah. Aduh. Mau? Ayo. Ayo. Sak atau ngomong apa sama Teh Delvi kamu? Rayu dong biar semangat. Kalau dirayuin ganteng. Sambarin ke situ dong, sambarin ke situ. Gak apa-apa. Aduh, kamu tuh bagian orang gak apa-apa. Ganteng ininya, ganteng gitu ya. Berdiri aja. Aduh. Ganteng. Pegang dong. Aduh. Pegang ininya nih. Aduh. Untung ya. Ganteng. Aduh. Kok jadi, aduh, jadi enggak begini. Kenapa jadi enggak begini? Kamu jantungnya deg-degan. Oh enggak, aduh. Ada ngompol, Ding. Ngompol tuh. Kenapa ininya jadi tegang? Coba aja. Kenapa? Coba eta. Neng Rebe itu cantik ya? Iya. Aduh. Kamu suka sama dia? Suka. Mau enggak tukeran sama mama? Mau enggak? Mau. Wow. Kasih lagu dong. Rayu dong, nyanyi. Bisa nyanyi enggak? Enggak itu. Lagu apa? Marawis. Marawis. Udah marawis aja sok. Udah. Sok, ayo buat Teh Delvi. Marawis aja enggak apa-apa. Sok. Semangat. Sok. Enggak. Aduh. Sini. Aduh. Aku dekat dengan dia, kamu cemburu enggak? Kamu cemburu enggak? Enggak ada, kenapa enggak cemburu? Nanti harus rajin mandi ya. Kalau Teh Delvi pengen sering kesini, giginya gosok. Iya. Jangan lupa pakai minyak rambut. Iya, betul enggak? Betul. Hidup harus bahagia apapun keadaan. Ya? Kata Teh Delvi teh, pokoknya aku mencintaimu, katanya panjang. Iya. Aduh, asik. Diterima enggak? Daiba. Aduh, eta mah aduh. Kamu ada saingannya? Tuh, sainganmu. Tuh sainganmu. Berani bersaing sama dia? Berani enggak? Harus percaya diri dong. Berani enggak? Enggak. Kenapa enggak? Laki-laki jangan putus asa. Takut kenapa? Ada aku. Aku akan bela kamu asal ibumu jadi milikku.
Aduh, wah. Aduh, coba eta. Ibunya lihat kok tersipu-sipu. Aduh. Daripada ibumu lama-lama menjanda, kasihan. Iya, betul enggak? Jadi sekarang semangat punya pacar. Semangat. Semangat. Mau punya pacar? Mau. Mau. Sama siapa? Sama David. Mau semangat Pak punya pacar sama Delvi. Tajudin ini orang hebat. Orang top. Tajudin itu. Top Marco top 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 top. Top Marco top 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 top. Bilang dong aku cinta padamu sama Delvi. Bilang. Hah? Bilang. Bila sok ngomong. Teh Delvi. Ayo dong. Teh Delvi. Ayo dong. Ayo dong. Enggak. Mau ngomong apa? Ada. Enggak. Kenapa enggak kenapa? Ada. Mau ngomong apa? Aduh. Aduh deg-degan. Coba pegang-pegang. Muni deg-degan begini. Aduh. Muni deg-degan begini. Aduh. Aduh bisa sare atuh. Ngimpi ya, ngimpi ya. Aduh. Be, jangan meser beas ya. Ya. Sok atuh. Nuhun ya. Iya. Oh. Iya. Aduh nuhun. Iya, sami-sami. Iya. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama ya. Nitip ibumu ya. Iya. Jangan dikemana-manakan sebelum aku kesini lagi ya. Oke? Oke. Oke. Top. Top. Iya. Nuhun. Iya, semangat.